Oke, Kandang Kak Hani. Ini keren banget nih kegiatan Jambore Cabang nih. Boleh nggak cerita sedikit aja tentang persiapan dari Jambore Cabang sampai dengan pelaksanaannya? Mungkin singkatnya. Mau Kandang atau Kak Hani nih? Silakan. Kandang, Kak Hani. Baik, terima kasih. Memang proses persiapannya cukup panjang. Tidak mudah memang membuat sebuah kegiatan yang cukup besar. Apalagi ini melibatkan anggota pramuka yang cukup banyak. Di antaranya kalau kami rinci untuk peserta saja yang bergolongan penggalang itu jumlahnya total 768. Sementara untuk peserta dewasanya yang tergabung dalam kegiatan Bin Damping dan Bin Konran ini kurang lebih hampir 99 orang, kurang lebih demikian. Nah, selanjutnya alhamdulillah berkat semua dorongan, dukungan, motivasi baik moral maupun material sehingga kegiatan ini sudah berjalan hampir menyelesaikan semua proses. Kita tinggal menunggu kurang lebih 1x24 jam kaitan dengan penutupan besok yang akan dilaksanakan pada pukul 9.00. Demikian Kak Adi. Baik, mungkin Kak Adi mau nambahin Kak? Kalau persiapannya memang kita kalau dihitung-hitung persiapan dari awal Januari kita Kak, ya awal Januari kita sudah mempersiapkan, kita sudah cari lokasi, kemudian kita siapkan juga kegiatan, kemudian konsep kegiatan mau seperti apa, itu dari bulan Januari Kak Adi. Nah kalau selanjutnya setelah dapat tempat ini kita sudah 3 bulan sebelum ditempati ini kita sudah bolak-balik ke sini karena waktu itu ini belum seperti saat ini. Kalau diceritakan masih jauh ya, masih kita juga masih bingung apa kemana lagi. Sehubungan tempat ini kan sangat presentatif ya Kak, kalau dilihat karena ada di dalam kota, kemudian anak-anak juga atau adik-adik peserta juga kayak tidak akan kesulitan kalau mencari tempat ini. Sedangkan kami sendiri tuh berkantor di sini sejak 1 Agustus Kak, tiap pagi. Saya pagi-pagi melaksanakan tugas, setelah absen mengerjakan tugas langsung ke sini sampai sore mungkin. Kadang dari mulai zuhur itu kita sudah di sini ya Kak. Kemudian kita balik lagi untuk melakukan absen di tempat pekerjaan kita. Alhamdulillah kita semua kendala, semua apapun yang akan terjadi kita anggap ini sebagai suatu nikmat ya Kak. Alhamdulillah dengan banyaknya peserta didik kita semua di sini cukup bahagia Kak. Ini adalah yang patut kita syukuri begitu Kak. Oke Kak, kita lihat di sini kegiatannya sangat banyak ya Kak ya. Banyak sekali dari mulai jam 4 pagi ya Kak, iya, sampai dengan jam 11 malam nih. Nah, kira-kira bisa cerita nggak sih kegiatan apa Kak yang menurut kakak-kakak ini yang paling menarik dan ini menjadi ciri khas daripada Jambore Cabang ke-7 kali ini? Mungkin Kandang atau Kak Ani? Nah, terima kasih. Jadi adik-adik yang kakak cintai seluruh peserta Jambore Cabang, kalau cerita mana yang paling baik, mana yang paling menarik, mana yang paling heboh dalam kegiatan ini, semuanya menarik, semuanya membuat heboh, semua mendapatkan apresiasi dari mudah-mudahan dari semua pihak. Karena kami juga tidak mungkin membuat sebuah kegiatan besar ini tanpa ada dukungan dari semua pihak. Contoh kegiatan yang memang kami bisa sebutkan, ini ada 8 kategori kegiatan yang secara global. Salah satunya adalah kegiatan keterampilan kepramukaan, kegiatan tentang seni dan budaya, kegiatan tentang teknologi informasi, kegiatan tentang bagaimana pramuka melestarikan budaya dan olahraga tradisional dan lain-lain, sehingga semua kegiatan yang disuguhkan dari panitia kepada peserta Jamcap ini alhamdulillah mendapatkan animo dan respon yang cukup positif dari anak-anak atau adik-adik kami yang berpangkalan saat ini di SD maupun yang berpangkalan di SMP baik swasta maupun negeri. Juga
tidak kalah pentingnya kami juga melibatkan madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah sekota Bogor, sehingga tidak secara eksekutif hanya SMP negeri saja atau SD negeri saja, tetapi kita kolaborasi dan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang alhamdulillah semua kegiatan kalau dirinci ini berjumlah kami total 34 kegiatan, dan ini cukup spektakuler kalau kami punya percaya diri tinggi, karena kegiatan ini tidak mudah untuk kita realisasikan tanpa adanya dukungan semua pihak, tanpa ada kerjasama yang baik dari instansi dan stakeholder yang memang mendukung secara penuh dalam kegiatan Jambore cabang ini. Tentu ini bagian dari pesan pimpinan kuartir daerah Jawa Barat bahwa kegiatan itu harus mempunyai nilai out of the box, nilai yang memang tidak biasa, nilai yang memang di luar kebiasaan anggota pramuka. Kalaulah beberapa tahun kebelakang ini hanya kegiatan ketpram dan ketpram, ya, keterampilan dan teknik kepramukaan, tetapi sekarang ini sudah merambah kepada jenis-jenis kegiatan yang memang tadi sudah saya sebutkan. Out of the box telah dilakukan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Demikian Kak Adi. Mungkin Kak Adi mau nambahin? Tambahannya, kegiatan hari ini cukup menarik, dikemas cukup menarik dan banyak peminatnya, Kak. Kalau saya lihat dari zaman kita dulu, dari permainan jadul sampai yang modern sekarang era digital ada di kita. Dan saya salut sekali, bangga sekali, ternyata di Kuarcap ini kita memiliki potensi juga, ya, setelah ada TV Pramuka ternyata kegiatan-kegiatannya juga sangat menarik. Dan punten Kak Adi, waktu itu juga waktu 2019 belum ada TV Pramuka tapi kegiatan menarik, tapi sekarang lebih menarik alhamdulillah, ya, karena waktu itu saya sendiri yang menjadi ketua di 2019, jadi cukup tahu gitu waktu tahun itu. Dan kendalanya juga yang dihadapi kayaknya lebih sulit sekarang, ya, kadang kalau dilihat-lihat, karena walaupun pesertanya tidak sebanyak tahun lalu tapi giatnya itu yang wah keren banget, padat keren padat, ya, kayak, dan ini sangat apa menantang, Kak Adi, betul-betul anak-anak pramuka itu dari mereka sampai apa permainan tradisional yang sulit kemudian sampai membuat game, wah itu suatu kemajuan yang cukup berarti begitu, Kak. Mudah-mudahan kedepannya juga harapannya lebih menarik lagi dan lebih banyak peminat, dan kitanya sendiri sudah punya lokasi perkemahan itu, Kak, yang nomor satu begitu, Kak. Dan pasti di tengah kota lagi. Ya, pasti di tengah kota. Amin, amin. Oke, Kak Ani, keren banget, ya. Jadi memang kegiatan itu sampai puluhan, ya, Kak, ya. Puluhan, 25 paralel, ya. 25 kegiatan yang paralel, terus juga pesertanya ratusan. Ya, betul. Dan itu alhamdulillah bisa terorganisasi dengan baik. Nah, mungkin ada ucapan makasih, Kak, nih, mungkin kepada pihak-pihak yang sudah membantu, Kak. Ya. Silakan, Kak Ani. Kepada seluruh pihak, yang pertama dulu, ya, aku sampaikan terima kasih ke Kak Kuarcap dan Kuarcap, seluruh jajaran Kuarcap juga, seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan ini, ada damkar, ada PDAM yang selalu setia mengirimkan kita air, PDAM maju terus, mudah-mudahan berkah dengan memberikan sumbangan air kepada kami. Kemudian ada dari Smart Friend, kemudian yang paling utama lagi nih, ada TV Pramuka, terima kasih TV Pramuka yang sudah banyak membantu mencari membantu dan memberikan solusi giat-giat yang menarik. Juga ada dari ambulan, ya, dari kemudian Dinkes, ada dari Saka, semua Saka yang ada di Kota Bogor. Kadang tambahan mungkin saya kurang ini nih, kurang banyak. Baik, jadi kami sampaikan dan kami tambahkan. Jadi memang
kolaborasi. Oh, Dinas Pendidikan, ya, jangan lupa. Kolaborasi dengan instansi terkait antara lain yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hani, kami tambahkan untuk melengkapinya. Satu di antaranya adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kenapa Dinas Pendidikan Kota Bogor sangat concern, yaitu adalah leading sektornya pendidikan yang bisa mengerahkan sebanyak-banyaknya peserta didik, dalam hal ini yang bersekolah di SD maupun MB. Berikutnya Dinas Sosial juga demikian, BPBD, Tagana, PMI, dan juga Gumati, Sera, Bank Kota, Bank Jabar, bentar, semuanya. Dulu ya. Ya. Kayaknya banyak banget nih. Bentar. Bannernya mana bannernya? Udah situ. Iya, oh iya. Ya. Ini di telangin ya, nanti di skip dulu bentar. Iya. Dan semuanya itu berkat kerjasama yang baik, berkat keuletan semua panitia untuk mewujudkan dan melengkapi hal-hal yang memang banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan. Sehingga setelah kami sadar bahwa itu mempunyai kekurangan, maka kami menggandeng semua stakeholder yang memang berempati dan bersimpati, memberikan sebuah support yang memang tidak kecil dan tidak mudah untuk kita raih dalam mendapatkan bantuan serta partisipasi dari stakeholder yang tadi sudah saya sampaikan. Tentu ini semua akan menjadi sebuah tantangan buat kami apabila dalam kegiatan itu harus juga berpartisipasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak. Mungkin Kak Adi demikian. Baik, Kandang. Mungkin ada para pihak yang akan diberikan ucapan terima kasih ya, kayak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan Jambore Cabang ini dengan luar biasa dan akhirnya bisa terlaksana nih kegiatan ini sampai dengan selesai. Kandang. Baik, terima kasih. Kami ulangi ya bahwa tidak mungkin panitia bekerja sama, panitia tidak bisa bergerak luas, tidak bisa bergerak sampai maksimal tanpa adanya dukungan dari semua pihak dan stakeholder. Yang ucapan terima kasih kami kepada pertama para orang tua peserta Jambore Cabang ini. Kenapa? Itu yang paling utama. Karena tanpa adanya dukungan dari para orang tua peserta didik, nonsen kegiatan ini akan lebih banyak. Yang kedua pihak sekolah, karena pihak sekolah jugalah yang memang penentu kebijakan. Tanpa adanya sekolah, tanpa adanya orang tua, kami tidak bisa berbuat banyak. Berikutnya adalah Dinas Pendidikan. Yang berikutnya adalah Taman Tanah Sareal yang saat ini kami gunakan. Itu memang tidak sedikit support yang beliau sampaikan. Yang berikutnya adalah PUPR atau Dinas PUPR Kota Bogor, Perumda PDAM Kota Bogor, Diskominfo Kota Bogor, Tagana Kota Bogor, DKPP Kota Bogor, Sera, Gumati, selanjutnya Bank Kota, ya, terus lagi TV Pramuka, RRI, karena RRI telah mengekspos semua kegiatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Mega Suara yang selalu memberikan support kepada kami dengan meliput ataupun menyiarkan melalui media radio. Berikutnya juga kami ucapkan kepada Migelas tentunya ya. Terus lagi BPBD. Berikutnya PFI Indonesia, Orari Lokal Kota Bogor, dan seluruh satuan karya yang ada di Kota Bogor. Dari mulai Saka Bayangkara sampai dengan Saka SWBB dan seterusnya. Juga Bintang Pelajar, SMAT, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila dalam ucapan terima kasih kami belum seluruhnya kami menyampaikannya, tapi dengan segala hormat
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para pendukung, baik yang memang memberikan dukungan secara langsung berupa finansial, juga bantuan secara moral yang selalu kami dapatkan dari para instansi yang sebagian kami sebutkan tadi. Mungkin dari Kahani juga akan menambahkan tentunya siapa-siapa saja yang memang membantu secara moral maupun material. Terima kasih Kak Endang. Mungkin ada yang terlupakan, ada Smart Plan juga ya. Smart Plan, kemudian ada perkumpulan Open Street. Iya, perkumpulan Open Street Map. Iya, Open Street, ya, Street Map Indonesia. Kemudian iya, ada Smart Kreasi Digital. Smart yang mana? Ada itu. Iya, oh smart, ya. Kurang kelihatan. Iya. Banyak sekali ya. Oh iya, Foresta. Kemudian ada Babinsa. Kemudian ada iya, Porkop. Iya, seluruhnya. Maaf kalau ada yang tidak tersebutkan, yang terlewat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah dari bidang-bidang tersebut diberikan kepada kami itu semuanya bernilai ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu Kak Adi. Oke. Terima kasih nih. Memang luar biasa banyak sekali sponsor yang sudah mendukung kegiatan kami, kegiatan kita ini ya, Kak. Kegiatan Jambore Cabang yang ketujuh ini. Ini nanti kegiatan Jambore Cabang yang akan datang nih tahun berapa nih, Kak? 5 tahun ke depan ya. Kalau kami hitung sekarang 2024, berarti mulainya 2025, 26, 27, 28, 29, 2030. Kita akan ketemu lagi 5 tahun ke depan untuk melaksanakan sebuah event yang besar, yaitu Jambore Cabang yang ke-8. Ya, dan ini sejarah buat adik-adik. 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan itu tidak akan mengalami lagi namanya peserta Jambore. Ya, dan ini bagian sejarah pribadi buat adik-adik, buat kakak-kakak yang memang mengawaki kegiatan Jambore Cabang. Jadi sangat bersyukurlah adik-adik di tahun 2024 ini mengalami dan merasakan ya euforia Jambore Cabang yang ketujuh tingkat Kuarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor. Demikian kali. Baik, terima kasih Kak Endang, Kak Hani sudah bisa hadir di acara kami ini di TV Pramuka. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti acara dari Bina Muda ini lebih sukses lagi ya, Kak. Lebih sukses lagi, terus juga lebih lancar lagi, dan pastinya karena dengan Bina Muda ini banyak sekali masanya nih, Kak. Oke, nanti yang terdekat nih, Kak, ada kegiatan lagi ya katanya dari Bina Muda ya. Apa itu kegiatannya, Kak Hani atau Kak Endang? Baik, adik-adik sekalian, kalau tadi cerita tentang Jambore Cabang, maka beberapa 2 minggu atau 1 minggu ke depan kami akan mengundang dan membuat sebuah event besar lagi, yaitu Raimuna Cabang atau pertemuan besar anggota pramuka tingkat penegak dan pandega. Rai itu pertemuan, muna itu tujuan. Jadi tujuan sama-sama untuk mencapai sasaran yang lebih baik. Dan alhamdulillah rencana itu mudah-mudahan tercapai ke depan, dan tempatnya juga akan di TTS ini. Dan tanggalnya kalau tidak keliru, yaitu tanggal 27 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024. Kami mengucapkan selamat mengikuti ya, atau selamat kepada calon-calon peserta Raimuna Cabang yang ketujuh juga di tahun 2024. Semoga adik-adik juga, ini adalah event besar 5 tahunan yang mungkin belum tentu adik-adik penegak pandega bisa mengalami hal yang sama di 5 tahun ke depan. Mungkin itu kali tambahannya. Baik, Kak Hani ada closing mungkin?
closingnya. Untuk sekali lagi ucapan terima kasih tadi seperti Kandang sampaikan kepada seluruh pendukung. Kedua, terima kasih kepada orang tua, kepada pihak sekolah, juga kepada dinas pendidikan, serta kepada para sponsor. Mudah-mudahan kegiatan ini juga akan menambah nilai kami di Kuarcab, yaitu kedepannya menjadi Kuarcab terbaik kembali seperti yang pernah kami raih dulu, Kak Adi. Gitu. Baik, baik, terima kasih para pemirsa TV Pramuka. Kita harus akhiri untuk perbincangan kita sore hari ini pada kakak. Terima kasih kakak. Mudah-mudahan semoga selalu sehat ya kak. Amin, amin. Terus juga kita sukses nih, dan nanti malam kita akan ada penutupan ya kak ya. Insya Allah lancar semuanya. Dan kita ketemu lagi nanti di Jambore Cabang yang ke-8 tahun 2029. Terima kasih. Salam Pramuka.